Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi di video Kipul doang. Gak tau episode berapa, udah lupa. Nih, kali ini gue bakalan kasih buat tutorial video membuat klik tombol lonceng. Simak terus videonya. Langsung saja ke videonya. Oke, jadi kita menggunakan Cyber Game Master. Langsung saja ke tutorialnya. Kita menggunakan yang 16:9. Nah, jadi kita klik media, lalu kita kasih bahannya. Mana bahannya? Ini bahan YouTube. Ada dua, ada biru sama hijau. Kita pakai hijau. Oke. Setelah itu kita lihat kapan dia muncul. Nah, dan sit. Nah, di sini ini kan otomatis dia muncul. Kita klik lapisan, kita kasih fotonya yang biasa aja kali ya, anjir. Nah, kita kasih foto. Kalau fotonya pengen bulat, tinggal diklik pangkas, klik topeng bentuk bulat. Nah, setelah itu ubah kita ke bulat. Nah, wesh, ada WhatsApp. Oke, kegedean ya. Oke, langsung lagi kayak gini aja lah. Kegedean, masih kegedean. Wah, ini gede banget. Kalau di HP kayak gini susahnya. Nah, kayak gini. Terus tambah lapisan lagi, teks Kipul doang. Klik. Kalau mau dikasih warna yang ini, kita kasih warna merah. Kalau mau font ini art, kita kasih font yang agak keren dikit. Nah, begini. Ini cukup. Langsung kita cek dulu munculnya nggak pas nggak. Nah, berarti jangan maju, tekan atau tahan, majuin dikit, tekan atau tahan, majuin dikit, samain. Oke, langsung set. Nah, oke, mantap. Setelah itu kita klik ini, animasi masuk. Jadi pas masuknya tuh dia berbeda, ada timbul-timbulnya yang foto sih, animasi masuk. Nah, ini oke, ininya juga animasi. Teman-teman, kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke, mantap.